Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya lagi di Trenggalek. Terus ini tadi nggak ada rencana untuk ke kampung ini. Jadi ini tadi agak belasak-belasak ya. Terus akhirnya ini Pak Gigi. Terus pada akhirnya saya tadi ketemu warga di ladang sini, katanya ini menuju ke kampung kampung Duren kalau nggak salah ya, kampung ya kampung Duren untuk desanya Depok, kecamatannya Bendungan. Jadi ini nih kampungnya, ini jalannya sini, nah sampai sini. Nanti kita coba lihat untuk suasananya bagaimana. Tapi ini kelihatannya jalanan bagus, tapi desanya katanya cuman batuan dan terjal sekali. Jadi nanti kita lihat untuk daerah sini seperti apa suasananya. Jadi simak terus teman-teman ya. Ini nanti kita sepedaan aja, naik pelan-pelan gitu. Nanti kita nyampe di biar nyampe di atas sana lebih cepat, karena ini ya lumayan jauh ya. Untuk kelihatannya lumayan jauh, jadi nggak jalan kaki. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ini curam teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat sebelah kiri dan kanan yang kita lalui ini sangat curam. Ini nanti moga-moga jalannya seperti ini terus ya. Ini jam 8 pagi teman-teman. Suasananya masih sejuk daerah sini. Wah, ini sudah kelihatannya jalannya seperti yang dibilang bapaknya tadi. Jadi di sini udah mulai rusak ya. Katanya tadi bebatuan dan terjal sekali. Jadi ini videonya mungkin agak sedikit bergoyang. Jadi teman-teman melihatnya jadi sabar dulu ya, karena jalannya memang seperti ini. Tapi katanya enggak jauh sih, yang terjal itu enggak lama. Tapi ya entahlah, kita lihat saja. Tuh, sekeliling di daerah sini banyak pohon pinus. Ini saya pakai Matic teman-teman, pakai Honda Beat. Pak, nah ini tanjakan, tapi ini masih enak ya. Ini ada para warga cari rumput. Ini udah terjal lagi. Kalau ini benar-benar parah teman-teman, dan batunya besar-besar. Jadi jalannya seperti ini teman-teman. Kayaknya ini udah mulai ada rumah-rumah warga. Ini tadi rumah pertama ya. Datangnya rumah pertama. Oh, ini alhamdulillah sudah sampai teman-teman. Sudah sampai di perkampungannya. Di rumahnya. Rumahnya itu sebagian di bawah jalan, terus ada
bukit-bukit gitu. Suasananya adem ya, udara sini. Memang ini jam 8 pagi, jadi suasananya masih enak-enaknya. Nah, ini sebagian udah panen jagung, itu ada yang panen jagung. Terus suasananya, alamnya masih benar-benar full, teman-teman ya. Full, masih hijau-hijauan semua. Kita lanjut sekarang. Ya, ini bulan Ramadan, jadi buat dulur-dulur semua, teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Adik, tapi saya akan belasak-belasak. Ini juga lebar, enak buat jalan, enak. Nah, ini kelihatannya udah rame, udah kampung yang rame ya. Nah, seperti inilah teman-teman suasananya. Monggo. Lapangannya ini juga besar. Nah, saya sudahi dulu teman-teman video kali ini. Dan dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.